Fun Smart's purpose. Fill the dogs with emotion through the power of bonding and skill. Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bas adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Audrey, King of the Jungle, hari ini gue lagi main di Fun Smart Academy. Gila tempatnya, lengkap banget fasilitasnya. Tapi bukan itu yang penting doginya ternyata pinter-pinter banget. Dan triknya tuh, waduh, benar-benar mind-blowing ya, keren banget. Jadi kalau mau anjing kalian pro kayak begini nih, datang ke Fun Smart Academy. Bye! Last round. Sip. Pulang. Sebenarnya ya cacat pertumbuhan sih. Cacat jadi pertumbuhan. Ya jadi dari kandung rahimnya juga dia udah agak sedikit bermasalah. Karena saudaranya yang tiga normal gede banget. Coba nih aku angkat boleh nggak? Boleh. Bisa nggak? Bisa. Audrey, King of the Jungle. Seperti kalian tahu, bukan karena suka training hewan. Hewan apapun itu sebenarnya base nya biasanya diambil dari karakter dogi. Karena dogi ini kan salah manusia pertama. Jadi kurang lebih kita training mirip-mirip hewan lain sama dogi. Nah ini dasarnya sebenarnya basic obedience dari semua animal training. Nah aku mau belajar lagi sama yang lebih pakar dan lebih jago tapi khusus bidang dogi. Oke? Sembari kemudian yang anjing-anjing aneh ada di sini nih. Aneh banget gak sih? Kalau gue sih tadi udah lihat sedikit aneh ya. Oke, nggak terlalu habis. Oke, yuk kita langsung saja ketemu. Halo Koko, apa kabar? Ya baik. Luar biasa nih, gue ada di Fun Smart Academy. Ya. Ini siapa nih? Ini Super Bass. Nah, juga banyak. Super Bass. Ya. Kenapa dinamain Super Bass? Memang, nah, namanya aslinya. Oh, nama asli. Cuma kenapa disebut super? Karena neneknya namanya Bass Lightyear. Okay. Nah, julukannya kan, oh ini anjing super nih. Kasihnya ke dia aja. Oh, gitu. Bagus, makanya namanya Super Bass. Kenapa dibilang super? Ya. Pinter banget kah? Ya, jadi pas hoki aja sih. Dia bisa agility, bisa proteksi, bisa freestyle, bisa parkour, anjingnya baik, terkontrol, ya. Nurun ke dia juga? Ya. Wih, luar biasa dong berarti ya. Jenisnya anjing siapa dulu nih kok? Jenisnya mah Belgian Malinois. Belgian Malinois ini salah satu dogi yang gampang ya, maksudnya untuk di training. Iya, tapi disclaimer dulu, kalau nggak dilatih, biasanya anjing ini kacau. Oh, bandel! Kayak pitbull gitu ya? Iya, jadi kalau diumbar nggak dilatih, berantakan rumah. Iya, beradab rumah. Pecah-pecah. Gigi apa pintu semua hancur ya?
Ya, jadi kalau memang mau piara jenis kinian harus dilatih, kalau enggak kacau banget. Harus banget dilatih. Makanya gue mau lihat nih. Gimana nih kok? Kita mau ngapain sama Super Bass? Oke, tipsnya dulu. Okay. Jadi kalau di Fast Fight ini anjing mesti bisa kalem kayak gini dulu. Oh, ini titik pertama nih. Iya. Enggak boleh lari. Iya, jadi gini. Jadi pakai hula hoop ini dia diam di dalam hula hoop. Okay. Namanya kalau kita di sini namanya place. Place. Jadi kalau anjing yang nggak bisa place begini, kocak kacir, berarti at least ya nggak kaku, ujung-ujungnya bisa nakal, bisa galak. Tapi dia diam ya? Nah, kalau kita tinggal ngopi itu diam? Bisa. Ini ada di YouTube-nya, dia sampai kameranya itu memorinya full, dia tetap di dalam. Oh my god. Jadi 1.5 jam. Wah. Ya jadi diadu kan, kamera ini sama si Bas kuatan mana ya kuatan? Kuatan Bas. Luar biasa. Tuh gimana bikin dia diem begini? Dia nah, apa? Mesti banyak snack. Jadi kalau mau cabut kasih dia. Oh, di dalam ya, dalam snack. Kalau mau cabut dia balik kasih snack. Ya, kalau dia keluar justru kita koreksi. Ya, ya, ya. Koreksi itu kan macam-macam, ada sekotak, ada di macam-macam. Ya, banyak lah. Di hewanan juga ada, di seperti lindung lah, ya. Apa segala macam. Ya, kalau kita sih lebih ke ekolar sih. Nah, kolar itu ya. Ya. Jadi bisa kejut, tapi bisa juga hadiah, pijit geter. Tapi tetap ngelatih di sini pakai kolar juga? Kalau awalnya iya. Oh, awal-awal aja. Jadi waktu di sini justru banyak yang pijit. Hmm. Banyak yang pijit, banyak yang sayang, banyak yang snack. Oh. Nah, jadi happy banget di dalam. Seneng ya. Ya, nah keluarnya tadi dikejut. Yang kaget. Kalau keluar kan enggak ada. Masih snack gitu. Ya, ini basic sih. Basicnya begitu tuh. Ya, jadi kalau anjing tadi kocak-kacir, latihannya juga jadi susah. Terus yang tadi jadi nakal, dia enggak bonding kita, dia enggak respect kita. Nah, ujung-ujungnya dia bisa gigit kita malah. Oh, malah jadi. Ya, karena yang tadi misalnya dia salah kita dengan tarik-tarik pukul-pukul, nah dia bisa gigit kita. Tapi kalau tadi dengan latihan yang bisa metode benar, dia enggak. Enggak kenapa-napa. Ya, justru nanti bisa mau di-showin, dia bisa bela saya. Tanpa by comment. Jadi, serius? Iya. Mau tunjukin dong. Iya bener. Gini. Ya cepet. Ah, terlalu kenal lagi. Nanti pakai pelindung dulu dong. Pakai pelindung dulu. Pelindung dulu ya. Oke, kita mau kasih tunjuk apa ini? Yang lucunya dulu berarti ya? Lucu dulu. Eh, oh. Gak apa. Iya, saya jalan sih. Nih, ini pinter ya, ikutin terus loh. Iya, jadi kayak bayangan. Coba kita. Kalian mau ngapain? Bas, kamu mau ngapain? Saya lanjut dulu deh ya. Nih. Bas, pula. Gula. Gula. Hup. Hup. Terus bisa juga taekwondo. Nih, taekwondonya gini. Front. Sit. Nah, doa. Stand. Sadu. Sadu. Stay. Stay. Kick. Kalau digigit anjing biasa, ditendang anjing luar biasa. Ditendang, kan? Ditendang, ya. Sakit, kan? Ya, kalau taekwondo namanya set kick lah. Ada set kick, ya. Yang lompat, ya. Nah, terus dia bisa joget. Oh, pak ganang style. Aku. Bisa. Stay. Asia Rija. Down. Stay. Nah, terus. Bisa main tenis tembakan. Rom. Angkat tangan. Oh my god. Terus itu pincang. Karena tembak lah. Ya kira-kira gitu. Luar biasa nosur. Wow. Hebat kamu Mas. Bisa. Tapi tadi dia kayak bohong itu tanda. Dia seneng. Exciting ya. Seneng ya. Ya. Kalau saya kan nggak larang dia, jadi ya sudah lah, jadi kebiasaan. Ya. Jadi dia gerak sambil dia excited, mengeluarkan dia euforianya dia. Sip. Nah, terus bisa ini ya. Ini nggak lanjut sih ya? Ah, nggak pakai patah, nggak pakai patah. Udah nggak usah, udah nggak usah. Dan dia udah nggak pakai kolar lagi. Iya, udah. Ya, pakai jadi, udah ya tadi pro. Nah itulah supportnya itu tadi. Nggak perlu, jadi nggak usah pegang-pegang dia, nggak usah pakai snack, nggak usah pakai mainan, nggak usah. Kecuali mainannya begini. Nah, ini bisa main basket nih. Nah, bisa. Oke. Okay. Nanti gantian ya. Oke okay, ya. Nanti kita gantian. Ya. Saya dulu nih kasih contoh. Oh, gila ini keren sih. Wow, bisa main bola, bisa jadi kiper juga dia. Jadi kiper. Iya, kita basket dulu, Michael Jordan ya. Oke, Michael Jordan ya. Nah. Salto. Nah. Basket. Out. Sit. Nah, selain dalam cerita. Oh, selain dalam. Oh, nah,
coba. Coba. Lempar setinggi mungkin. Awas jangan kena kepet. Ya, lempar kata. Bos. Ya. Oke. Go. Set. Ya. Out. Nah, sit. Tuh poin. Sekarang bisa main bola. Bisa main bola. Ya. Jadi kiper dia. Jadi kiper. Iya. Nah. Ya mungkin si Om jadi striker lah. Ronaldo ya. Sini ya. Begini ya. Segini ya. Oke, Bas, go. Tendang nih. Ya, coba gol enggak nih? Siapa yang menang nih ya? Ya, coba. Ya. Oke. Gagal. Lagi. Ya, tiga kali. Ya, Bas. Los. Go. Sip. Oke. Ya. Kita coba ya. Ya. Bas. Wah, gagal. Wah. Bas, lagi terakhir. Los. Itu kan udah mungkin saya belum main. Iya. Ah. Wah, kamu harus bisa aku bocek nanti. Iya. Dari umur 2 bulan, kira-kira umur 10 bulan dah. Tapi sebenarnya umur 6 bulan dia udah CEO pertama kali sih. Oh gitu. Di acaranya Ivan Gunawan, Brownies. Oh, di Brownies. Nah, terus umur 8 bulan yang hitam putih. Oke. Jadi sebenarnya 6 bulan udah jago, cuma belum, tadi belum rapi. Belum rapi, kalau sekarang udah rapi banget ya. 10 bulan udah rapi. Apalagi sekarang. Sekarang udah umur 4 tahun. Lagi ya, sekarang. Ngapain lagi? Ini lepas Sandra deh. Los. Sit. Lepas Sandra ya. Lepas? Sandra, ceritanya ditangkap deh. Ya. Oh, ada yang ini, diculik. Ya, si Om yang diculik aja ya. Aku diculik. Iya. Yeah. Ini Sandra menculik. Ini si Bas kan ya, gua kan? Ah, Bas yang nolongin. Iya. Sini ya, sini. Wow. Gini ya, jadi talinya nanti depan belakang ya. Badan sama si kaki, diikat. Duduk aja dulu, boleh. Aku diculik cerita ini. Ya, cerita diculik. Tolong saya. Nih, tebusannya mintanya gede banget nih. Bahaya nih. Tolong saya. Nah, yang datang si Bas. Bas, Ron, Sip. Saya ikat dulu depan belakang ya. Oke. Biar rumit dikit. Waduh, ini susah banget ini. Iya. Dia bisa buka? Bisa. Nggak mungkin lah. Coba ya. Kalau gagal ya nasib. Gagal nasib meninggal dong gue. Eh, jawab di tangan itu. Nah, kalau gagal berarti vlognya begini terus. Iya. Coba aja. Tangannya depan aja. Ya. Karena talinya enggak. Nih. Ini mempesona wali mas hari ya. Iya kan? Suka banget, bonek segini. Nah, siap. Rilis. Tolong. Ya, diem aja, tenang aja. Ya. Karena ini ketnya beneran, agak rada lamanya. Tapi coba kan kalau udah bisa buka ya? Ya. Lu takut ke kaki gue yang kenal? Enggak apa-apa, diem aja. Dia udah mulai kenalin dengan tarikan. Nah, pintarnya dia bisa pindah. Kalau dia susah, dia pindah. Nah, ini saya ikatnya beneran ya. Ya, ini kan dia bener-bener kenceng banget. Ya, biasa kan? Ya. Kalau biasa syuting-syuting TV, kita kendor. Jadi tarik dikit, dia copot. Iya, ini beneran ya? Ya, beneran. Nah, udah mulai cepat tuh, setengah. Gila, tapi gak kena kaki gue loh ya, Mas. Nah, cepat tuh, ya kan? Cepat kayak dikit-dikit doang gitu. Out. Nah, Mas. Release.
Jadi udah kenal, tinggal di chip. Nah, ya, ada cepet kan? Wow, luar biasa, ini keren banget. Nah, ini yang tinggal belakang. Ya, belum, baru setengah juga ini. Nah, contoh. Yeay, luar biasa, keren banget. Out. Pas, front, sit. Nah, kira-kira gini. Tapi ini tadi anjing ini nyayang banget loh. Maksudnya, pas gue baru masuk sebenarnya tadi ya. Nyapa ya, nyapa ya. Langsung kayak di samping. Kok bisa di atas mimpi itu apa sih? Berubah 100% karakternya. Iya, betul. Nah, balik lagi. Latihnya itu, kalau kita udah anjing, kita udah masuk proteksi ya. Mesti latihnya sampai pro. Jadi dia mesti tahu kapan dia seriusnya, kapan dia baik. Iya. Kalau enggak, ya kan sembarang dikit malah bahaya. Bahaya benar. Karena kalau udah masuk yang aggression ya. Iya. Anjing. Nah, tapi mesti bisa dikontrol, bisa menjadi anjing sahabat juga. Iya, benar. Nah, luar biasa. Sekarang kita mau yang gimana nih? Ngeri-ngeri? Ya udah, berarti yang gigit sekarang nih. Iya, ini ya, ini yang serem-serem nih. Nah, saya cobain dulu ya. Coba dulu. Takut. Sekarang saya cowoknya yang jaga barang dulu. Oke, jaga barang. Jaga barang. Mau asli nggak? Barang sendiri ada nggak? Ada yang mau dijaga nggak? Dompet misalnya. Nah, tas. Dompet aja. Uangnya banyak nih. Ini kalau hilang ya. Nah, ada ya. Jaga dompet ya. Ini kan barang sana kan, jadi nggak ada rekayasa nih ya. Asli, jaga kan ya. Sedangkan ya. Oh nih. Nah, ini langsung ke arah. Nah, kalau udah begini, 100% enggak lah. Serius? Ya, jadi enggak boleh. Oh, diambil? Gigit. Ya. Nah, karena biar enggak ada cedera, saya ngambilnya pakai sleeve. Nah, jadi kayak misalnya kita ragu-ragu nih. Nah, dia enggak main sembarang gigit tuh. Tuh, enggak kan? Nah, aman. Mangyan? Kalau kan ragu-ragu. Ya, kalau ragu-ragu, dia bisa ngontrol. Oh, ini belum kategori jadi pencopet belum. Kalau itu langsung nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi pencopet nih. Kalau tadi kan ceritanya mau ngambil. Oh, enggak jadi dah. Kan dia accident. Nah, ini sekarang beneran nih. Nah, dia masuk. Ini kan aku posisi sendiri ya. Los. Nah, ini jatuhnya kayak paling partner. Oh, jadi kayak los temen ya. Ya, los. Nek. Sip. 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 Stay. Nah, saya baru ambil, baru aman. Nah, perbedaannya kayak dulu ya. Gila dolar banyak. Iya, namanya Nokia lagi. Kamu salah dong kalau ini enggak usah ditanya, bahas. Kalau isinya 20 juta sih harus ya. Nah, bedanya ini kalau di memang saya gigitnya enggak apa. Jadi kalau misalnya kayak tinju nih, ya 50% lah. Nah, nanti kalau sama orang lain dia baru 100%. Mau coba? Oh, coba. Nah, pakai tangan kiri ya. Tangan kiri, oke. Oke, masuk semua ada pegangan. Gas. Belum. Nah. Dapat ya? Ini selalu tekuk biar enggak salah gigit, terus pukulnya pakai ini jadinya. Nah, udah mulai tapi trigger soalnya ada gerakannya mau micu dia. Nah, terus sekarang langsung ya tekuk ya. Nah. Ah. Cek. 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 Dah. Gila. Kecepatannya. Nah. Ampun, ampun. Los. Ampun. Los. Iya, los. Los. Ampun. Pas. Hit. Sit. Dijamin maling mampus kali ini. Ampe, sobek. Putus dengan bener-bener ini. Ya. Stay. Luar biasa. Nah, nanti kalau mau bikin jadi bayi lagi, bentar. Stay. Ini lagi mulai dari harapan nih. Ya. Nah, saya bilangnya free dulu, kan? Lihat ya. Look, free. Pas. Nah, di sini dia buntut juga langsung happy lagi. Nah, mau dipegang nggak, Pak? Kok bisa gitu? Iya, free. Oh iya, kemarin menjadi bahaya ya. Nah, di situlah. Jadi dia mesti tahu kapan dia serius, kapan dia enggak. Langsung ngajarin gitu. Iya. Nah, jadi kalau dekat saya yang tadi, jadi gayanya jangan kayak gitu. Jangan gitu, tapi all the time ya? Iya. Kalau kok mau aku sekarang begitu, langsung kena? Iya, langsung. Jadi langsung. Jangan, ya kayak apa, menteri gitu. Iya, jadi nggak curiga.
Jadi kalau kita santai aja, ya dia juga santai aja. Luar biasa Bas, ini pengalaman gue yang pertama kayaknya. Pertama nih? Pertama ngeliat anjing sepinter ini maksudnya. Kalau digigit-gigit disini gak bisa, cuma maksudnya kalau sepinter ini ya, tapi bisa atraksi juga, bisa atraksi maksudnya dia bisa berubah karakter. Maksudnya berarti mungkin ya kalau Doggy memang dia salah satu yang smart gitu ya. Jadi kalau kayaknya mungkin semua hewan bisa, cuma skillnya nggak sebanyak ini luar biasa ya. Mungkin dia kalahnya sama primata kali ya. Iya, kalau mau karena primata kan otaknya betul. Lebih selnya lebih miliaran. Monyet atau lumba-lumba gitu ya. Pasti masih bisa kalahin dia. Oke, okay, satu lagi. Berhitung. Berhitung terakhir. Sip. Gimana caranya, Bas? Kamu berhitung. Wih, pakai semua tuh. Serius? Bisa? Pakai semua bisa dia. Tapi kita pakai yang plus plus minus minus saja. Oke, gampang aja ya. Ya. Bas, front, sit. Kira-kira 3 angka dulu deh. Mau angka 1 sampai 10 mau berapa? 7. Kurang tambah nih. Kurang 5. Nah, udah. Mau tambah lagi ya? Tambah. Boleh, kan? Tambah. Nah, tambah 2. Biar susah dikit ya. Iya. Gede dulu ya. 7 kurang 5 tambah 2, guys. Ya. Iya. Berapa? Benar enggak? Benar. Sekali lagi. Takutnya tuh untung-untungan. Sekali lagi ya. Iya. Takutnya bohongan ya. Iya. Takutnya untung-untungan doang ya. Sekali lagi. Mau angka berapa? 10. Tambah atau kurang? Tambah boleh. Tambah 2. Mau tambah lagi atau kurang? Tambah lagi boleh. Tambah lagi. Iya. Tambah 3. Nah, hitung ya. Susah nih. Seperti bersuara boleh. 1, 2 biar karena ini banyak nih. Takutnya orang. Iya. Yes, skip ya. Iya. Okay, ya, bareng-bareng ya. 10 tambah 2 tambah 3. Bas, turun. Dari sini naik. Naik. No. Oh my god. Turun. Bisa kan mau? Bisa juga gini jadi nih. Bas. Drop. Nah, ini yang susah. Stay. Sit. Nah, good. Doa. Oh my god. Dia bisa sit di atas tali. Iya. Nah, ini agility-nya. Nah, ini pulang nih coba ya. Pulang. Hold. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Hup. Pas. Tunnel. Nah, ini siksa. Zik. Sak. Zik. Sak. Oh my god. Ya, kira-kira. Menyenangkan sekali. Iya. Ya, kira-kira gitu. Luar biasa. Kok dia bisa gak lupa ya? Triknya maksudnya banyak banget ini. Iya. Dari di bawah, di atas ini bisa ingat semua gitu. Dia bisa totalnya 300 lebih. Variasi gerakan. 300 variasi gerakan. Ya. 3 spesies. Apa jenis ini? Ya. Jenis lain? Kamu pernah coba gak? Ada, border collie. Udah, dua itu aja ya? Ada lagi pitbull. Oh, pitbull. Oh, banyak. Ada lagi corgi. Corgi? Corgi bisa? Ya, bisa. Begini juga bisa. Begini bisa. Berarti gak terbatas spesies. Maksudnya breed anjing apa dong? Iya. Bebas kalau di sini. Nah, ada satu lagi kalau punya murid JSR asisten sih. Dia punya pak jagonya membas sama petis. Jadi kayak tadi bang 300-an, dia sekitar 200-an. Wah. Wow. Pasti 300 trik loh. Iya. Itu susah banget ngelatihnya bertahun-tahun dan
berapa dan si ya tadi passion sabar karena harus disayang juga ya, ya kalau kita nyata kan ya tadi dia nggak bisa melihat kita jadi yang ada dia yang ketemu kita ya. Salut banget, keren banget. Nanti kalau mau datang lagi vlognya jenis yang lain aja, jenis yang lain bisa punya yang kami murid kelas benar. Tapi ngomong-ngomong ini ada anjing lain ya, kayaknya pinter juga tapi bentuknya aneh. Iya gak? Tuh aku mau lihat tuh anjingnya di mana tadi ya? Boleh, ya, ya, ya ada di bawah, ya. Oke. Umur 5 bulanan. 5 bulan? Iya, iya. Pasti ini korupsi umur ya? Disuntik cebol. Tuh! Ini namanya Mini. Ya, namanya Mini. Oh, nah, ini udah pinter juga nih. Ini lumayan udah proses latihan sih. Proses jadi latihan. Contoh ya, dia lumayan. Doanya tapi masih pegangan, tapi udah nah, udah kebentuk. Oh, itu doa gitu. Ya, ini sadu yang tadi. Oke. Okay. Nah, terus bisa salam gitu kan. Salam, ini latihan ya. Lagi latihan pincang nih. Tuh, latihan pincang. Oh, latihannya gitu ya. Ya. Terus ya udah basic nah yang putar-putar gini lah tuh. Dia mesti bisa follow tangan kita. Luar biasa. Bisa berhitung juga. Sebenarnya 2 ditambah 2 berapa? Ulang kecil suaranya. Ulang ya, 2 tambah 2 berapa? Tuh, 2, 3, 4. Dia bisa gendong nih. Lihat. Naik. Tuh. Ini kan ini. Ya, pakai itu aja, pakai kamera Sony aja dah. Woi. Lu mau bikin ini kagak? Mau bikin apa? Oh, lu nggak boleh lah. Ya, tidak boleh. Ya. Enggak, aku mau pakai kartu. Gue mau ngomong ini gak enak. Tapi ini mainan, Pak.
Coba kalau di depan kok. Kenapa kamu kan? Dia aja rasanya kayak udah mau gigit pala gue tadi.